asasi manusia. Diawali pada kabinet pertama yang dipimpin 1959-1968, masa Orde Baru 1968-1998, dan masa reformasi 1998 santri, serta telah mengalami 5 kali perubahan nomenklatur dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Departemen Kehakiman pada periode tahun 1945-1999 bertugas mengurus pengadilan, penjara, kejaksaan, kadaster meliputi pengelolaan di dalam usinya mengacu peraturan Yudisial Blas nomor 576. Kewenangan kementerian ini diperluas dengan bergabungnya kejaksaan dan jabatan topografi berdasarkan semula dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus pada setiap tahunnya. Terakhir diperingati pada Hari Dharma Karya Dika tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.06 garis datar M.01.06 1985 bahwa tanggal 30 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kehakiman Republik Indonesia. Pak, dengan Bapak siapa dan sebagai apa di sini? Terima kasih. Nama saya Juni Rumagit. Saya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan. Oke, Pak, ini tadi ada upacara, itu dalam rangka apa dan seperti apa kegiatannya, Pak? Untuk upacara pada pagi hari ini, tanggal 30 Oktober tahun 2021, dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika yang ke-76 atau Hari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ini kan dilakukan secara virtual. Apakah nanti ada kegiatan yang kita lakukan secara sendiri, Pak, di sini? Kalau ini dilakukan virtual karena kan saat ini masih pandemi COVID-19, biasanya dilaksanakan di masing-masing satker dan juga di pusat di lapangan upacara. Karena ini masih ada COVID-19, jadi kita tetap menjalankan prokes. Untuk rangkaian kegiatan sudah kami lakukan, ada pertandingan, ada ziarah ke Taman Pakam Pahlawan, ada bakti sosial, membagi hand sanitizer dan untuk penanganan COVID lainnya kepada masyarakat sekitar, dan kegiatan-kegiatan sosial untuk pingpong, pertandingan gaple, dalam rangka memeriahkan ada juga pertandingan-pertandingan lain yang memang bisa dikategorikan untuk memeriahkan dalam rangka rangkaian Hari Dharma Karya Dika tahun 2021 atau Hari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berarti kegiatan-kegiatan itu dilakukan sebelum hari H ini ya, Pak? Sebelum hari H, sudah ada rundown-nya dan juga semuanya kami sudah laksanakan, dokumentasikan dan laporkan. Oke. Sesuai dengan surat edaran dari dari pusat. Tadi kan ada nasi tumpeng tuh, Pak. Apakah nanti akan ada pemotongan tumpeng dan seperti apa nanti, Pak? Namanya ulang tahun kan harus ada potong tumpeng rasa syukur kita, dan nanti kami ada juga pembagian hadiah terhadap semua rangkaian kegiatan olahraga, lomba-lomba lain yang sudah dilakukan sehingga mendapat pemenang juara 1, juara 2, juara 3.